Kejayaan kempen pengiklanan deria 5D Wanda Coffee Januari lalu mendapat pengiktirafan daripada pelbagai pihak. Selain dirakam di dalam Malaysia Book of Records, ia juga berjaya merangkum anugerah emas penyelesaian media terbaik untuk kategori media cetak di anugerah Spark di Singapura. Sinergi mantap ini sekali lagi mendorong pemanis Sandy Lance Sdn Bhd bekerjasama dengan The New Straits Times Press NSTP untuk satu lagi kempen pengiklanan Minggu Oren Tropicana Festival. Bermula Isnin lalu hingga 28 September ini, beberapa bahagian utama dalam akhbar New Straits Times, NST dan Berita Harian dicetak dengan warna oren. Penampilan warna oren hanya melibatkan segmen Life and Times dan Streets bagi NST. Manakala BH pula melibatkan seksyen utama iaitu segmen BH2, Sihat, Glamour, Kembara dan B-Pop sebagai pilihan. Selain itu, artikel harian yang memaparkan festival juice serta topik mengenai kecantikan dan kesihatan diterbitkan pada segmen Life and Times dan BH2 setiap hari. Memang banyak penyelesaian yang boleh kami berikan kepada pengiklan serta juga kepada pembaca, sebab selalunya kalau kita baca surat khabar dia cuma flat kan, dia cuma statik, tapi dengan inovasi-inovasi yang kami ada sebenarnya ia lebih mesra pembaca dan memberikan impak yang berlainan, iaitu lebih interaktif dengan pembaca. Kempen dalam kedua-dua akhbar ini dijangka mencapai jumlah pembaca sebanyak 1.2 juta. Menggunakan media print yang merupakan satu-satunya medium yang sampai ke tangan pengguna. Jika kalau kita lihat TV dan radio dan juga out of home, ianya bukan suatu medium yang boleh experience atau pengalaman yang seorang pengguna boleh dapat kerana ia tidak sampai pada tangan. Akan tetapi dengan print, kami dapat merealisasikan pengalaman ini because the whole paper turned orange. Paper itu sendiri menjadi warna orange. Tambah Sada Ruban, pihaknya berpuas hati dengan sambutan yang menggalakkan daripada pengguna Tropicana Twister melalui maklum balas di media sosial sejak kempen itu dilancarkan. Tropicana Twister adalah jenama jus nombor satu di Malaysia dan dunia serta meliputi 30% dalam kategori jus yang menjadi pilihan rakyat Malaysia.